Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Kristus menetapkan Ekaristi. Dalam perjamuan malam terakhir, Kristus mempersembahkan tubuh dan darahnya sendiri dalam rupa roti dan anggur yang diberikan kepada murid-muridnya. Semangat mengasihi dan cinta persaudaraan inilah Kristus berikan kepada kita. Inilah salah satu makna rintian Tuhan sendiri ketika mengatakan, "Berilah aku minum." Yohanes 4 ayat 7, yang menjadi tema Paskah tahun ini. Kata-kata Yesus inilah yang mendorong kita untuk membangun ekonomi berkelanjutan yang sejahtera, adil, ekologis di bumi Nusantara ini. Marilah kita merayakan cinta Allah yang sangat sempurna dalam perayaan Ekaristi ini. Kita berdiri dan menyanyikan lagu pembukaan. Kedepan mesbahmu Tuhan kami datang membawa termada pujian, karena Engkaulah sumber hidup kami, padamu kami bersembah. Padamu Tuhan segala pujian, sembahan seluruh semesta. Cintamu Tuhan tiada berhingga, bagi kami ciptaan-Mu. Satukan diri di dalam kurban Kristus, kurban cinta paling agung. Dalam perayaan Ekaristi ini kita bersyukur atas hari ulang tahun dari anak Crescentia Hadia yang hari ini merayakan ulang tahun yang ke-18. Juga kita bersyukur atas hari ulang tahun pertama dari anak George Francisco. Semoga Tuhan senantiasa menyertai mereka dan menganugerahi mereka dengan segala berkat dan rahmat.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu bapa, saudara-saudari umat beriman, ke-12 rasul yang saya kasihi, dan umat sekalian yang saya cintai dalam Tuhan. Hari Kamis Putih merupakan perayaan kenangan perjamuan malam terakhir Yesus bersama para muridnya. Perjamuan terakhir dengan para muridnya bukanlah perjamuan keputusasaan, kesedihan, kebinasaan, ketertinggalan, melainkan perjamuan yang penuh dengan keakraban, perjamuan yang penuh dengan kasih, keintiman, perjamuan yang penuh dengan rasa persaudaraan, dan perjamuan yang syarat makna. Perjamuan itu adalah simbol penyerahan hidup Yesus yang total. Tubuh dan darahnya diberikan demi keselamatan murid-muridnya. Dan itulah Ekaristi Kudus, kenangan kurban salib Kristus, pemberian diri Yesus yang sehabis-habisnya. Itu dilambangkan pula dalam upacara pembasuhan kaki, yaitu pembasuhan kaki yang akan kita lakukan dalam perayaan kudus pada malam hari ini. Untuk semua pengorbanan dan cinta Tuhan, kita diajak untuk memberi pelayanan yang sama, yaitu rela melayani dengan kasih dan cinta. Rela untuk hadir memberi minum kepada mereka yang sedang haus. Rela untuk hadir peduli dan ada serta mengalami setiap situasi dan kondisi dari sesama yang membutuhkan kehadiran kita. Sumber kekuatan akan senantiasa ditemukan saat kita rayakan perjamuan Tuhan dalam Ekaristi. Karena itu, saudara-saudari umat beriman yang saya kasihi dalam Tuhan, marilah kita di awal perayaan Ekaristi ini dengan rendah hati bersujud di hadapan Tuhan dan memohon kerahimannya, serta kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kiri.
Kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasihnya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung itu.
dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Liturgi Sabda. Marilah kita mendengarkan sabda kasih Allah yang menguatkan kita dalam syarah hidup di dunia ini. Bacaan dari Kitab Keluaran. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil anak domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan.
katakan kepadaku, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihnya. Ya Tuhan, aku hambamu, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nadarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja bersamamu dan bersama kamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat Engkau tidak mengerti sekarang, tetapi Engkau akan memahaminya kelak. Kata Petrus kepadanya, selama-lamanya Engkau tidak akan membasuh kakiku. Jawab Yesus, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa sudah mandi,
cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara dan saudari umat beriman yang dicintai Tuhan. Kita mendengarkan bacaan-bacaan suci, dan setiap bacaan yang diperdengarkan kepada kita itu adalah firman Tuhan. Bacaan pertama, kitab Keluaran mengisahkan tentang peristiwa Paskah itu. Perayaan Paskah mengalami perkembangan dalam pemaknaan. Mulanya pesta Paskah menjadi persembahan anak domba kepada Tuhan sebagai hasil panen permulaan, atau panen pertama itu dipersembahkan kepada Tuhan. Kemudian menjadi peringatan pembebasan dari perbudakan Mesir, dari bangsa Firaun, dari kerajaan Firaun. Setiap tahun peristiwa Keluaran ini dirayakan sebagai makna anak domba. Sembari pesta makan, itu umat diajak untuk merenungkan kasih Allah yang telah menaungi dan menyertai mereka. Pada pesta itu disembeli anak domba. Dan kita ketahui dalam cerita bagaimana mereka memakannya dengan sayur pahit, makan daging panggang dan roti tak beragi, dengan ikat pinggang. Lalu mereka makan cepat-cepat dan makan dengan cara berdiri. Lalu dalam bacaan kedua kita lihat bahwa anak domba ini tidak disembelih lagi seperti hewan, tetapi itu mengubah makna anak domba Paskah, yaitu Yesus Kristus yang rela untuk disembelih, yang datang sebagai hamba, mengambil keadaan hamba seperti manusia, rela menderita, memanggul salib dan wafat, serta wafat di salib. Lalu dia menyerahkan diri, memberikan dirinya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan itulah perjamuan malam terakhir. Ada dua peristiwa penting yang kita rayakan pada malam hari ini, yaitu peristiwa
di mana ditetapkan sakramen Ekaristi. Yesus memberikan dirinya menjadi makanan dan darahnya menjadi minuman. Dan Yesus memberi teladan kepada para muridnya dengan pembasuhan kaki. Nemasekai, saudara dan saudari, umat beriman yang dicintai Tuhan. Pelayanan dan keteladanan, itulah dua hal yang Yesus berikan kepada para murid, kepada orang banyak di masa itu, dan kepada kita di hari ini, saat ini, di sini, di tempat ini. Ia mencapai atau melayani mereka karena kasih, dan pelayanan itu dilakukan dengan kasih pula. Yang memberi teladan dalam saling mengasihi. Sebelum Yesus secara khusus meminta kepada para murid untuk melayani dan menjadi teladan bagi banyak orang, Yesus telah lebih dahulu melakukannya kepada mereka. Karena itu Yesus sendiri adalah teladan dalam pelayanan. Ia yang menunjukkan kasihnya dan memberikan kasih tanpa syarat dan tanpa batas. Ia yang mulia dan tidak berdosa merendahkan dirinya untuk melayani dan membersihkan kita orang-orang berdosa ini. Yesus membasuh kaki para muridnya untuk mempertunjukkan kepada para muridnya betapa besar kasihnya kepada mereka. Apa yang dilakukan Yesus itu memberi gambaran tentang pengorbanan dirinya di kayu salib guna menyampaikan kebenaran bahwa dia meminta para muridnya saling melayani dengan kerendahan hati. Keinginan untuk menjadi terbesar selalu mengganggu pikiran mereka, selalu menyelimuti seluruh kehidupan mereka, yang walaupun mereka adalah rasul-rasul Kristus. Dalam kehidupan bangsa Israel, membasuh kaki biasanya dilakukan oleh seorang hamba kepada tuannya. Dan lebih kasar, perbuatan itu dilakukan oleh para budak yang bekerja di dalam kerajaan. Mereka itu mengambil posisi untuk berada di pintu gerbang, membasuh kaki setiap tamu yang keluar dan masuk. Ketika ada tamu, sebagai bentuk penghormatan mereka, itu mereka melakukan pembasuhan kaki. Tuan rumah akan menjadi pelayan dan melayani tamu agungnya dengan sebaik mungkin. Yesus seperti seorang hamba yang mencuci kaki tuannya. Nilai cintanya yang mendalam bekerja sampai pada Petrus yang bertanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Sekali-kali engkau tidak akan melakukannya." Ini sebuah ekspresi dari para murid. Mereka yang adalah murid Kristus terhadap guru dan Tuhan mereka, mereka tidak melakukan itu. Tetapi Yesus justru memberikan contoh, memberikan teladan yang pertama kepada mereka. Yesus sangat mencintai murid-muridnya yang ada di dalam dunia sampai setuntas-tuntasnya.
cinta Yesus begitu total dan utuh kepada para muridnya. Kasih Yesus itu dilakukannya meski di pihak lain. Ia tahu tentang niat, yaitu niat jahat dari Yudas Iskariot yang mengikuti dorongan iblis untuk mengkhianati dia. Dia tetap melakukannya. Yesus juga tahu bahwa kuasa Allah ada dan penuh dalam dirinya, dan bahwa ia datang dari dan akan kembali kepada Allah. Yesus tahu begitu baik tentang itu. Yesus tahu tentang niat jahat itu. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Yesus memperagakan prinsip dasar yang juga para murid harus pahami, harus mengerti dan harus tahu sebelum ia mengutus mereka untuk meneruskan pekerjaannya. Setelah ia kembali kepada Bapa, yaitu kerendahan hati yang menjadi teladan bagi pelayanan terhadap sesama. Yesus tahu. Dan kita tahu juga Petrus begitu sedikit berbeda dengan murid-murid yang lain. Dia begitu kritis, juga sangat optimis, lalu menjadi inisiator dari para murid, menyampaikan hal-hal yang sesungguhnya bertentangan dengan apa yang dipikirkan Allah. Berkali-kali kalau kita mau ikuti tentang Petrus berhadapan dengan Yesus, berpikir terbalik dari apa yang dipikirkan Allah. Karena itu Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, bahwa engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan dipikirkan Allah." Petrus menolak. Yesus melakukan contoh yang baik. Dia menolak. "Sekali-kali kau tidak membasuh kakiku." Tapi Yesus tetap melakukannya. Melakukan dengan penuh kasih dan penyerahan diri yang total. Walaupun ada penolakan, dan juga hal itu tidak dilakukan oleh para murid terhadap, dimana kita tahu juga bahwa seorang murid dari lingkaran kedua belas murid itu meninggalkan perjamuan terakhir itu, pergi dan bersepakat bahwa dia yang akan kuserahkan ini. Sudah ada dan ada bersama. Aku akan menyerahkan itu kepada, menjual dengan sebuah keinginan manusia yang nilainya sangat rendah sekali. Yesus tahu bahwa hal itu akan terjadi, dan dia mengerti dan tahu baik. Tapi Yesus melihat peristiwa itu sebagai kehendak Allah. Karena itu dia tidak menolak Yudas yang walaupun mengkhianatinya. Karena itu terdapat dua peristiwa penting, dua konsep yang berbeda dan bersifat kontras dari apa yang kita rayakan pada malam hari ini, di mana kita melihat pelayanan penuh kasih, yaitu Yesus, dan pengkhianatan yang begitu sadis, yaitu Yudas. Dua pribadi ini, satu adalah kasih dan satu adalah pengkhianat kasih. Begitu pedih kalau kita mau merenungkan begitu dalam. Seorang yang berada bersama, seorang yang berjalan bersama, seorang yang makan dari periuk yang sama,
seorang yang datang dan ada bersama setiap waktu mengkhianati. Betapa sakit, betapa pedih yang dirasakan oleh Yesus. Lalu itu pun tidak dipikirkan oleh Yudas. Yang terpenting maksudku tercapai. Demasikai saudara-saudari umat beriman yang dicintai Tuhan, terkadang hal yang senada ini juga terjadi di dalam kehidupan kita. Berjanji untuk sehidup semati dalam ikatan cinta yang penuh kasih, tetapi mengikari dengan begitu sadis, bahkan mengkhianatinya. Dan peristiwa itu juga kita alami. Suami istri yang datang janji di depan pastor, disaksikan umat yang banyak, dan diberiakan pesta sampai potong semua rumpun bambu di setiap kebun dari tetangga-tetangga. Setelah itu 2-3 hari, 2-3 bulan, 2-3 tahun kemudian tinggal cerita. Relasi anak Dina, anak Rona yang begitu erat, yang dibangun dengan hubungan darah yang mengalir dari rahim yang sama, itu pun bisa diputuskan. Coba dibayangkan, begitu pedih, begitu sakit. Relasi orang tua dengan anak-anak dalam satu rumah tangga yang sama, yang makan dari keringat ayahnya, yang minum dari bagian hidup dari ibunya, bahkan engkau bukan ibuku, engkau bukan ayahku. Ketika melihat mereka sudah tidak berdaya, kaki sudah menjadi gigal, bahkan tempat duduk mereka menjadi sarana untuk melangkah, tempat tidur 1x24 jam menjadi tempat yang tidak bisa terpisah lagi. Engkau bukan ibuku, engkau bukan ayah. Yang terpenting, aku sudah menikmati bagian dari yang sesungguhnya untuk aku hidup. Keriput, keropos, berdarah, itu tidak memiliki makna, termasuk dalam beriman kepada Tuhan. Nemase kain, saudara-saudari, peristiwa lebih lanjut juga terjadi pada kita. Dalam pelayanan, Yesus memberikan satu contoh dan teladan, yaitu pelayanan dengan keteladanan. Kadang kita melayani dengan modus tertentu supaya nama saya menjadi besar, supaya saya disebut-sebut orang hebat. Tetapi di sana tidak diselimuti dengan kerendahan hati, pengabdian yang tulus, penyerahan diri yang total. Melakukan itu ABS, asal Bapak senang. 2023 dan 2024, Indonesia akan menjadi negara yang gempar dan peristiwa bersejarah, yaitu demokrasi. Sebentar akan datang membangun relasi dari satu bau ke bau yang lain. Ama, hoho kaku, lelo, asekai kita tahu ho, dekerana, amia tece, mai hari ini. Lalu dari TBS ke TBS, suara tidak sampai satu, bahkan nyaris tidak ada. Juga yang datang membanggakan diri, saya dengan lengan kekar
saya akan berjuang. Lalu do ut des dalam ungkapan bahasa Latin. Saya memberi supaya saya menerima. Pemberian diri yang dilakukan oleh Yesus tidak ada do ut des. Memberi karena memang harus memberi. Memberi tanpa mengharapkan pemberian. Memberi tidak mengidamkan sebuah penerima. Yesus hadir menyerahkan diri dengan ketokan. Karena itu tema kita. Berilah minum kepada yang haus. Karena itu kita diundang pada malam hari ini untuk diutus memberikan pelayanan dengan penuh kasih. Yesus melakukan itu terlebih dahulu sebelum mengutus muridnya. Yesus melakukan itu sebelum ia meninggalkan dunia ini kembali kepada Bapa dan mengutus semua pengikut-pengikutnya yang juga adalah kita yang hadir pada malam hari ini. Melayani penuh kasih mulai dari pelayanan terhadap diri sendiri. Pelayanan terhadap kilo deru. Pelayanan terhadap vaku deru. Pelayanan terhadap beo deru. Pelayanan terhadap kelompok sendiri, masyarakat sendiri, dan belajar dari situ untuk melayani orang lain di mana saja kita jumpai. Pada saat dan kondisi seperti apapun, tidak ada alasan untuk tidak memberi secangkir air kepada mereka yang haus. Kita diundang
Umat sekalian diajak untuk berdiri. Doa umat. Dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus Kristus, Guru yang sejati, telah mengajarkan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencinta. Marilah kita berdoa memohon semangat mencintai. Bagi Sir Paulus, para uskup dan para imam, semoga Sir Paulus, para uskup dan para imam dapat melakukan tugas pelayanannya dengan rendah hati seperti Yesus yang membasuh kaki para rasulnya. Marilah kita memohon. Kabulkan doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita memohon. Kabulkan doa kami, ya Tuhan. Bagi orang-orang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi murid-muridnya mendesak setiap orang-orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi semua orang yang sedang menderita. Marilah kita memohon. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kita semua pada hari ini memperbaharui niat untuk saling mengasihi dan saling kerjasama dalam keluarga kita masing-masing, sehingga nilai dalam hidup Kristen di keluarga kita terpancar pula dalam kehidupan bermasyarakat dengan mengusahakan kesejahteraan bersama, keadilan, keutuhan ciptaannya. Marilah kita memohon. Kabulkan doa kami, bagi intensi-intensi kita masing-masing, bagi mereka semua yang mempersembahkan intensi-intensi khusus mereka dalam perayaan Ekaristi ini, mereka yang berulang tahun, anak George Francisco dan Crescencia Hadia, dan juga bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, di mana saja mereka berada, terlebih khusus dari umat stasi ini yang pada kesempatan ini tidak hadir karena alasan-alasan mereka sendiri. Untuk mereka semua yang lanjut usia dan juga mereka yang tidak mendapatkan keadilan dan perhatian serta kepedulian dari sesama, semoga mereka semua senantiasa dianugerahi rahmat, peneguhan dan kekuatan, cinta
dan juga harapan akan kehadiran rahmat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan semoga iman mereka tetap bertumbuh agar mereka hidup bersatu di dalam persekutuan dengan Kristus sendiri. Untuk semua intensi-intensi ini, marilah kita mohon. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama seperti Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Liturgi Ekaristi. Kita masuk dalam liturgi Ekaristi. Kita satukan semua doa, suka duka kehidupan kita dalam persembahan ini. Yo. Tindangan gereja, lonto gereja dia me pastor
mori kobo. Lemba sange kelang kami mori dewa. Daur kayu kualite kami mori jari pati kue naya tangan lehne tangan mi masarai. Elang kualite kami mori dewa. Bidang kue negera neka benda. Kongai kami mu masrani ngalim naik kami. Ngalah naba monitor yang sama. Yo ame pater. Ang reso ngah takepo. Logo surat aku go rokok sange tunggu. Kepo. Yo, sangir kaum lawas rani oleh meja stasiun. Atane kebeki aku mengarangan lebih. Oleh mai gesar aku tegiri teh, condo lite, atau polibet aku nu lemuri krai latang ite. Ko kuliti tewo mai chono, mai tegi, mai naka, sama-sama ite kodo gara lemori, ono mai takung bisa ngelaku. Bali di ar sager taun, rebeng ite ngasal lawas rani one casta sihu, tabe. Kami serahkan kepadamu tanda kasih, berbagi abad dari kurban suci. Bersama Kristus kurban suci dan sejati, sucikan pula. Kami serahkan kepadamu tanda kasih, berkati abad dari kurban suci. Kami kau panggil jadi api penuh bakti bagi sesama. Duka hidup kami, kami serahkan kepadamu tanda kasih, berkati abad dari kurban suci.
Berdoalah ibu bapa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat yang kudus. Ya Tuhan, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas karena setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami kami bersyukur kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai kurban pujian sempurna yang berkenan padamu. Kurban salib yang membawa keselamatan itu kami kenangkan untuk selama-lamanya. Dalam perayaan suci ini ya Bapa, umat kudus-Mu dikuatkan dan disucikan supaya bangsa manusia yang mendiami satu bumi ini diterangi oleh satu iman dan disentosakan oleh satu ikatan cinta kasih. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini supaya memperoleh kasih karuniamu yang menjadikan kami manusia baru dan bersama semua penghuni surga kami mewartakan keagunganmu dengan bernyanyi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, kudus Allah segala kuasa, warga surga dan bumi bersoraklah. Agungkanlah Tuhan di dalam surga, lantangkanlah hosana bagi Tuhan, muliakanlah Dia selamanya, dendangkanlah nada indah baginya. Hosana Tuhan di dalam surga, para malaikat bermadam memuji Tuhan Maha Jaya, gemakanlah pujian gembira, muliakanlah Tuhan.
kudus, kuduslah Tuhan. Kudus Allah segala kuasa. Warga surga dan bumi bersoraklah. Agungkanlah Tuhan di dalam surga. Lantangkanlah hosana bagi Tuhan. Muliakanlah Dia selamanya. Dengarkanlah mada indah baginya. Hosana Tuhan di dalam surga. Terberkatilah Dia yang telah datang. Yang telah datang dalam nama Tuhan. Gemakanlah pujian gembira. Muliakanlah Tuhan dalam surga. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kudus Allah segala kuasa. Warga surga dan bumi bersoraklah. Agungkanlah Tuhan di dalam surga. Lantangkanlah hosana bagi Tuhan. Muliakanlah Dia selamanya. Dengarkanlah mada indah baginya. Hosana Tuhan di dalam surga. Umat tetap dipersilakan untuk berdiri. Sedangkan umat yang di samping kanan gereja ini itu diarahkan untuk ada di depan atau di samping kiri ini karena suara saya dengar sampai di sini. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti. Sambil mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat kuburan kami kebangkitan Kristus. Kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih
dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus serta semua rohaniwan. Ingatlah pula ya Tuhan akan umat-Mu yang berada di stasi ini. Semoga mereka semua Kau anugerahi rahmat kesehatan jiwa dan raga, berkat jasmani dan rohani, dan semua berkat-Mu yang mereka harapkan dari-Mu. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala dan berilah kami damai-Mu, kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Karena itu marilah kita mohon damai kepada Tuhan. Semoga Tuhan menganugerahkan damai-Nya kepada kita dan menjadikan kita insan beriman yang membawa damai kepada sesama. Karena itu ya Tuhan, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita saling membagikan salam damai.
Di dekatku
Sabar tak cemburu.
ternyata berakhir. Bila kita saling cinta, Tuhan beserta kita. Cinta itu rendah hati, tak megahkan diri. Suka akan yang adil, pasrah melayani. Jika ada cinta kasih, Tuhan ada di sana. Mari amalkanlah cinta dalam hidup yang nyata. Tuhan adalah sang cinta, cintanya tak berakhir. Bila kita saling cinta, Tuhan beserta kita. Bantulah kami ya Tuhan, bertandang dalam iman, tabah dalam harapan, sempurna dalam cinta. Jika ada cinta kasih, Tuhan ada di sana. Mari amalkanlah cinta dalam hidup yang nyata. Tuhan adalah sang cinta, cintanya tak berakhir. Bila kita saling cinta, Tuhan beserta kita. Menyanyikan lagu-lagu yang sesuai. Marilah ya Yesus, Maha Kuasa, Maha Kuasa, Allah Maha
ada kata sepadan, nada syukur indah, mengukir kasih mesra Bapa. Seakan tanpa nada kisah kasih kita, karena cintamu Maha Akbar. Syukur indah di Tuhan, tak bertara cinta jagat raya. Agung namamu sepanjang masa, di dalam marah hidup dan lembah siarau, Engkau setia menuntun kami. Lewat ragam gejolak sengatan zaman, Kau kukuhkan iman padamu. Syukurlah bila Tuhan tak bertaralah cinta segar raya menyemang. Terpuji Allah Jaya Maha Kuasa, yang berkuasa agung namamu sepanjang masa. Marilah berdoa. Allah yang Maha Baik, dalam hidup di dunia ini kami dikuatkan oleh perjamuan putramu. Semoga kami layak untuk turut menikmati perjamuan amadi di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Pemindahan Sakramen Maha Kudus. Urutan perarakan, ajudah pembawa salib dan lilin, para rasul, ajudah pembawa matrasa, ajudah ukup atau dupa, imam. Sepanjang perarakan, umat menyanyikan lagu Mari Kita Puji Kristus. Lalu siberium berisi tubuh Tuhan ditata di tempat kudus, dan umat menyanyikan lagu Tantum Ergo Sakramen Seagung Ini. Selanjutnya imam mendaraskan doa penyembahan Sakramen Maha Kudus dan dilanjutkan dengan pemberkatan Sakramen Maha Kudus. Selanjutnya umat mulai melakukan tuguran. Tuguran berlangsung hanya sampai pukul 24.00. Imam akan mengantarkan dan menghujukan Sakramen Maha Kudus dan mengarahkannya bersama para ajudah dan para rasul di tengah-tengah kita. Mari kita menyatakan hormat dan sembah tata bakti kita kepadanya. Mari kita puji Kristus, Sang Penebus dunia, yang sudah korbankan diri agar kita bahagia. Kukurbankan diri.
dalam rupa roti anggur, Kristus berikan dirinya supaya satu dengannya kita pun saling cinta. Si Yesus roti yang Kristus tanpa panjang.